saya sakit sudah beberapa hari. Besok saya langsung bawa ke Batam. Jadi saya sudah beberapa malam berdakwah, siang malam kemarin dari Muara Takus. Nggak tahu sakit apa ini, sudah berapa bulan di dalam perut. Mau mati nggak, Pak? Mau mati nggak? Mau mati nggak, Pak? Mau mati nggak? Saya banting-banting kau nanti. Kamu coba sama saya. Hah? Saksi mati nanti kau. Hah? Saya penggal kepala mu nanti. Kamu coba saya nanti ya. Kamu mau menciptakan peperangan? Hah? Ustadz Yahya Waloni, biarkan saya yang korbankan. Saya korbankan. Saya yang mengorbankan diri. Ya, ini tidak baik, ini tidak benar, ini memecah belah umat. Saya tanya yang hadir di lapangan ini, sudah berapa kafir yang Bapak Ibu Islamkan? Barangkali satu ekor pun belum pernah. Kenapa terlalu bilang ekor begitu? Ya kan kafir kan levelnya binatang. Jadi yang murtad-murtad itu dari Islam itu adalah binatang, sudah jadi binatang. Yang dari kafir masuk Islam, dari binatang jadi manusia. Binatang makhluk yang paling buruk di sisi Allah adalah orang-orang kafir. Saya dulu ini Pak Kiai adalah seorang pendeta dan bertugas sebagai rektor. Di sekolahmu yang kau bilang kau rektor itu, informasi sementara mereka semua bilang kau tipu. Kamu fitnah-fitnah iman Kristen dalam ceramahmu, dengar baik. Kau fitnah kami dan kau tipu orang Islam. Orang Islam dengar. Yahya saya sakit sudah beberapa hari. Besok saya langsung mau ke Batam. Ini saya sudah beberapa malam berdakwah, siang malam. Kemarin dari Muara Takus. Nggak tahu sakit apa ini, sudah berapa bulan di dalam perut. Mau mati nggak, Pak? Mau mati nggak? Mau mati nggak, Pak? Mau mati nggak? Saya banting-banting kau nanti. Kamu coba sama saya. Hah? Saksi mati nanti kau. Hah? Saya penggal kepala mu nanti. Kamu coba saya nanti ya. Itu orang gila tadi, tapi kalau pedang saya melekat di leher dia, baru tahu dia akan sembuh nanti. Kebetulan saya ini Pak Kiai, orang Ustaz yang sudah bosan hidup juga. Ini saya nggak bisa sangar karena sakit sekali perut saya. Dokter sudah vonis saya ini usus buntu. Tapi saya sudah berapa bulan lari terus dari rumah sakit. Bahkan pernah robo saya di Pekanbaru sana. Nggak sembuh-sembuh ya. Betul juga sama dia tadi, mungkin sudah mau mati, alhamdulillah.
ini orang di sana ada ilmu, ada ulama besar di sana, suka sekali menjilat muntah. Ini watak orang Indonesia, suka menjilat muntah. Ludah sudah dibuang dia. Makanya Hitler bilang orang munafik itu Hitler Jerman. Hitler Jerman bilang orang munafik itu seperti lalat berputar-putar di atas tai, berputar-putar di atas kotoran. Yang dia makan, yang dia konsumsi adalah kotoran. Karena dia putar-putar di atas feses, dia putar-putar di atas tinja. Coba nanti kalau ada tinja di jalan, lihat ada lalat pasti berputar-putar. Nah itulah orang-orang munafik. Mana ini munafik? Munafik ini adalah golongan Yahudi, komunis, PKI. Oh enggak ada Ustaz PKI di Indonesia. Ada. Ada. Subhanallah. 20 juta PKI sudah mengaku. Oh enggak ada. Pembohong atau pembohong? Pendusta atau pendusta? Munafik atau munafik? Munafik. Apa ada dalam hadis Ustaz? Ada. Ada. Saya sudah 12 tahun Islam, tahu ilmunya. Barang siapa yang berpikir hanya apa yang masuk dari mulutnya dan disimpan ke dalam perutnya, maka harga, maka nilai, maka kehormatan manusia itu tidak lebih apa yang keluar dari dalam perutnya. Tinja, feses, jalan kemana-mana bau busuk. Tadi saya kentut 3 kali, rupa-rupanya angin ini. Biar aja yang tangkis di belakang pingsan gak apa-apa. Daripada besok antum jalan ke bandara, ketemu munafikun pakai jas, pakai kopiah, ngaku Islam, suka-suka larang-larang orang suara aja. Ketemu yang pakai sorban melingkar putih di kepala begini, suka-suka menjilat mun, ngabalin. Innalillahi, sok-sok berani kau. Wah, kalau saya lihat di TV, sampai istri saya marah ya. Kalau saya lihat orang munafik itu di TV, saya lempar dengan sandal, TV pecah. Kau kalau marah jangan TV disalahkan, nanti beli lagi, Mak. Lempar sandal. Saya tanya yang hadir di lapangan ini, sudah berapa kafir yang Bapak Ibu Islamkan? Barangkali satu ekor pun belum pernah. Kenapa terlalu bilang ekor begitu? Ya tetap kafir kan levelnya binatang. Ini tidak baik, ini tidak benar, ini memecah belah umat. Jangan mentang-mentang kita ini sebagai orang mayoritas, lantas Anda di sini, hidup di dunia ini, mau menzalimi orang-orang minoritas. Itu dia kafir kan levelnya binatang. Saya mau debat sama kamu. 3 tempat. Tadi ada video kayaknya. Itu video dia nantang Beta dan Pak Estra kayaknya. Lu dengar? Kau nantang di Istora Senayan kan? Terlalu jauh. Lu kan anak Manado. Beta anak Kupang. Bagaimana kalau kita debat di Manado? Jadi yang murtad-murtad itu dari Islam itu adalah binatang, sudah jadi binatang. Yang dari kafir masuk Islam, dari binatang jadi manusia. Binatang makhluk yang paling buruk di sisi Allah adalah orang-orang kafir. Saya dulu ini Pak Kiai adalah seorang pendeta dan bertugas sebagai rektor. Kalau Yahya bilang Alkitab kita palsu, berarti dia punya yang asli. Karena untuk mengukur palsu atau asli, mau mengukur yang palsu misalnya, lu mesti punya standar yang asli. Sehingga yang palsu lu kasih tahu, nah ini tidak cocok nih, yang asli saya pegang. Jadi kalau lu minta yang asli, lu bilang katong pu Alkitab palsu, lu ada yang asli kah? Kalau pendeta kau punya yang asli, lu tidak mungkin pindah agama. Ini orang penipu besar.
Saya rela debat sama kau. Ini tantangan langsung. Saya mau debat sama kamu. Tiga tempat. Tadi ada video kayaknya. Itu video dia nantang Beta dan Pak Estra kayaknya. Lu dengar? Kau nantang di Istora Senayan kan? Terlalu jauh. Lu kan anak Manado. Beta anak Kupang. Bagaimana kalau kita debat di Manado atau debat di Kupang? Di sekolahmu yang kau bilang kau rektor itu, informasi sementara mereka semua bilang kau tipu. Kau tipu. Kalau memang kau tidak tipu, ayo melatok nantang kau debat di Sorong. Saya berangkat ke Papua. Lu tahu Sagarata Istora Senayan 26 Oktober aja batal kok. Kamu fitnah-fitnah iman Kristen dalam ceramahmu, dengar baik. Kau fitnah kami dan kau tipu orang Islam. Orang Islam dengar, Yahya tipu kalian di saat dia bilang Alkitab kami palsu. Yahya tipu kalian di saat dia bilang Yesus bukan Tuhan. Yahya tipu kalian tentang sejumlah data Alkitab. Orang ini pembohong. Dia penipu loh, harus omong. Tapi ingat, jangan kau rusak Islam, agama Islam yang ada di Indonesia. Tapi dengan mulutmu kita bisa membuat perpecahan antar umat beragama. Ingat Ustaz Yahya Waloni, saya sangat menghormati Anda, saya sangat menghargai Anda selama ini sebagai orang tua. Tapi kalau Anda terus-teruskan, Anda boleh pembelaan, Anda boleh membela siapapun. Tapi ingat, Anda jangan bikin sara. Jangan bikin adu domba antar umat beragama. Anda sangat saya hormati, Anda sangat saya hargai. Tapi Anda sepertinya kelewatan. Jangan lantas Anda ini seorang mu'alaf menjadi orang Islam ya, yang berdomisili di Indonesia. Lantas Anda berbuat seenaknya sendiri, mencoreng nama Islam. Islam kami di sini tidak seperti itu. Kamu mau menciptakan peperangan, eh? Ustadz Yahya Waloni, dibagikan sebanyak-banyaknya, dibagikan sebanyak-banyaknya biar pada dengar semuanya. Kenapa orang seluruh Indonesia tidak ada yang berani? Tidak ada yang berani, kenapa? Saya tahu. Saya menyimak video Anda, Ustadz Yahya Waloni, seperti Anda yang ilmunya di atas langit, tidak ada langit. Anda seperti kebal hukum. Hebat, Anda itu hebat. Saya saja tidak berani. Ya, tapi dengan segala resiko, terpaksa saya berbicara seperti ini. Ya. Anda tidak hentikan. Lihat saja nanti. Saya akan bikin satu wadah khusus untuk memberikan pelajaran terhadap Anda. Kalau memang Anda tidak bisa hentikan cuitan-cuitan Anda, saya tidak peduli mau dimusuhin yang ngakunya orang Islam. Saya tidak peduli walaupun beliau Ustadz Yahya Waloni seorang penceramah kondang. Saya tidak peduli. Camkan itu baik-baik. Ustadz Yahya Waloni, Anda tidak benar, Anda tidak baik. Cara-cara bicaranya, cara memberikan dakwahnya, cara tausiahnya memecah belah, membuat bisa menciptakan konflik antar umat beragama, bisa menciptakan sebuah peperangan. Anda tidak baik. Seorang mu'alaf, seorang mantan pendeta yang sekarang menjadi seorang ustaz, lantas Anda seenaknya sendiri berbicara. Orang seluruh Indonesia tidak ada yang berani. Wah, hebat sekali. Karena tidak ada yang berani ya. Wow, hebat sekali Ustadzku Yahya Waloni. Hebat sekali. Orang seluruh Indonesia tidak ada yang berani bicara. Wah, menantang siapapun pendeta ditantang. Menantang untuk apa? Menantang untuk apa? Katanya lahum dinukum waliyatin. Menantang untuk apa ini? Astagfirullahaladzim, tidak bermoral. Biarkan saya yang korbankan. Saya yang mengorbankan diri. Ya, ini tidak baik, ini tidak benar, ini memecah belah umat.
Jangan mentang-mentang kita ini sebagai orang mayoritas, lantas Anda di sini, hidup di dunia ini, mau menzalimi orang-orang minoritas. Itu tidak seperti itu. Islam kami, Islam saya, agama saya tidak mengajarkan seperti itu, apalagi untuk Indonesia. Untuk NKRI tidak pernah mengajarkan itu. Jadi jangan sok-sok. Anda menjadi ustadz, jadi ustadz saja, ngapain? Nantang-nantang pendeta, ngapain? Mau cari apa? Cari masalah? Atau cari penyakit? Astagfirullahaladzim. Ada takabur. Seperti di langit tidak ada langit, ya. Ingat, Ustadz Yahya Waloni, jungkel kamu nanti. Anda terus-teruskan seperti itu, ada jungkel, lihat. Ada jungkel. Kalau alam tidak menghukum Anda, maka hukum di negeri ini akan menguruskan. Non-Muslim tidak mungkin mau meladenin Anda. Bukan tidak berani, tidak mungkin, sudah jelas. Orang minoritas kok. Tapi ingat, Indonesia, ini hidup di Indonesia. Tegakkan ini hukum, tegakkan ini hukum. Jangan mentang-mentang minoritas kamu perlakukan seenaknya sendiri. Saya sebagai orang Muslim tidak terima itu dengan pemikiran seperti itu. Faham? Ya, yeah, faham.